Halo cuy, ya kembali lagi di channel Alpin Putra. Nah, di video kali ini saya akan share ya Viglek Free Fire versi 1.41.7. Ini khusus RAM 1 sampai 2 GB. Tapi sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang mungkin baru ngeklik video saya pertama kali, jangan lupa ya untuk klik like video ini dan share juga ke teman kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, jadi untuk fiturnya kalian bisa cek aja di deskripsi ya, dan untuk link downloadnya kalian juga bisa cek aja di deskripsi. Untuk cara pemasangannya kalian bisa simak video berikut ini, jangan di skip ya, agar kalian paham apa yang saya jelaskan. Oke, yaudah kita langsung masuk ke cara pemasangannya. Oke cuy, jadi di sini kita udah masuk di aplikasi Set Archiver ya. Jadi kalian kalau belum punya aplikasi ini, kalian bisa cek aja linknya ada di deskripsi. Pokoknya lengkap semua udah ada di deskripsi, oke? Jadi langkah selanjutnya kalian buka folder Android, kemudian data, kemudian cari folder com.ts Free Fire. Kemudian kalian hapus ya, tekan yang lama, kemudian hapus. Kemudian ya. Selanjutnya kita kembali ya. Kemudian kembali dan kita masuk ke folder download. Selanjutnya kita buka Viglek yang ini. Kita lihat, kalian gak usah ekstrak ya, kalian cukup buka aja, kemudian salin, kemudian paste di folder Android data dan paste. Langkah selanjutnya kalian kembali ya, kembali dan masuk ke folder download lagi. Kemudian buka config XML. Kita lihat, kemudian kita salin juga ya. Kalian wajib download kedua filenya. Kemudian kita paste di folder Android data, kemudian cari folder com.ts Free Fire, kemudian file dan paste di sini. Dah, kalian tinggal buka gamenya. Oke cuy, jadi kita udah ada ya di dalam gamenya. Nah, jadi untuk RAM 1 RAM 1 GB ya, di sini nggak usah pakai expansion pack ya. Jadi untuk RAM 2 GB ya mungkin bisa pakai ya, kalian tinggal download aja di sini, tapi saya sarankan downloadnya pakai wifi ya, biar paketan kalian nggak habis. Yaudah, mungkin segini dulu untuk video kali ini ya. Jika kalian suka jangan lupa klik like video ini dan subscribe channel Alpin Putra. Jangan lupa juga dinyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel Alpin Putra. Yaudah, sekian dan terima kasih.